objek radar, sejumlah pemudik dari arah Jakarta mulai masuk dan melintas di wilayah Kabupaten Brebes pada Senin 25 April 2022. Dari sekian banyaknya pemudik yang melintas, ada satu yang menjadi pusat perhatian. Pemudik itu adalah Darto dan Sumini, pasangan suami istri yang melakukan perjalanan mudik dari Tanah Abang, Jakarta menuju Boyolali. Pasutri tersebut melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan kendaraan roda 3 atau bajai. Saat ditemui di jalur Pantura, Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Darto mengatakan baru kali pertama mudik menggunakan bajai. Biasanya saat mudik lebaran, dia dan istrinya menggunakan bus. Darto menjelaskan persiapan yang dilakukan untuk perjalanan mudiknya antara lain, menservis bajai yang akan ditungganginya, selain itu juga membawa ban serep untuk antisipasi terjadi kebocoran di tengah perjalanan. Sejumlah barang bawaannya menuju kampung halaman, mulai dari pakaian yang akan dikenakan saat di rumah hingga sayuran dan ikan asin untuk kebutuhan makan. Menurut Darto, bajai dipilih sebagai kendaraan mudik untuk menekan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, juga menikmati suasana dan perjalanan mudik dari Jakarta hingga Boyolali. Selama perjalanan dari Jakarta sampai ke Brebes, kondisi arus lalu lintas terpantau lancar. Tidak ada pengarahan maupun diberhentikan oleh petugas pos pengamanan arus mudik. Kalau pakai bajai kan ini senang. Kalau pakai bus kan cepat, tapi kan ini pengen aja pakai bajai. Iya. Pengalaman baru pertama kali. Pak, dari petugas lalu lintas sepanjang jalan ini ada himbauan atau arahan Pak? Aman. Selama perjalanan, apabila mulai merasa ngantuk, dia memilih untuk istirahat dan tidur. Saat tubuh sudah kembali fit, kemudian baru melanjutkan perjalanan mudik ke kampung halaman. Eko Vidianto, Radar Tegal TV. Jakwi Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.